Misal video Wali Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Haji SN Prana Putra Sohe yang menghimbau petugas penyekatan agar membubarkan kerumunan bukan membubarkan pedagang viral di media sosial. Video ini banyak diupload ulang oleh penggiat media sosial, salah satunya di akun Instagram Lambe Tura. Video ketegasan Wali Kota ini sudah ditonton lebih dari 2 juta penonton. Tapi kalau mereka sampai menimbulkan kerumunan, yang ditertibkan itu kerumunannya, bukan pedagangnya. Video ini diupload ulang oleh akun Instagram Lambe Tura. Sejak diupload 3 jam lalu, video Wali Kota yang akrab disapa Nanan ini sudah ditonton lebih dari 2 juta penonton dan mendapat berbagai tanggapan yang positif dari netizen. Bahkan telah dikomentari 15.000 komentar. Berbagai reaksi juga ditumpahkan netizen di kolom komentar. Seperti akun @liaagustina138 berkomentar, meminta Wali Kota Lubuk Linggau pindah ke Jakarta menggantikan Gubernur Anies Baswedan. Ada juga Ruri, vokalis grup band Republik, berkomentar bahwa apa yang disampaikan Wali Kota mewakili isi hati para pedagang UMKM. Ada juga netizen yang merinding mendengar arahan Wali Kota ini. Akun @rezamulia menulis bahwa merinding mendengarnya. Masih ada orang baik, miris lihat yang cari nafkah untuk sesuap nasi harus digulingkan dagangannya. Mereka juga punya nurani. Dari penelusuran tim Linggau Streaming, Wali Kota Lubuk Linggau Haji SN Prana Putra Sohe sejak corona kembali melonjak pada akhir Juni 2021 hingga sekarang siang dan malam. Wali Kota bergerak ke lapangan melakukan penanganan dan pencegahan penyebaran virus di masyarakat. Bahkan sejak Maret 2020 lalu, sejak awal munculnya virus corona, hampir setiap hari baik siang maupun malam, Wali Kota juga turun ke lapangan melakukan penanganan dan pencegahan penyebaran virus. Dan di tahun 2020, Wali Kota juga membagikan 35.000 paket sembako jaring pengaman sosial untuk masyarakat. Nanan juga sempat drop kesehatannya karena kesibukannya siang dan malam berjibaku mengatasi virus corona. Sehingga dia pun terpapar virus corona yang cukup parah hingga akhirnya harus dirawat di Jakarta. Kita tidak melarang orang untuk berjualan. Yang kita larang ini berkerumunan. Mereka tuh nyari makan, kan nyari duit. Jadi kalau kita bubar-bubar tuhnya, kita buang-buang itu, kasihan. Tapi aku minta kalau untuk pedagang-pedagang kecil itu maupun pedagang-pedagang itu, ya harus humanis, ya harus dijelaskan. Kalau memang dia tidak menimbulkan kerumunan, ya sudahlah. Tapi kalau mereka sampai menimbulkan kerumunan, yang ditertibkan itu kerumunannya, bukan pedagangnya. Habis ini tugaslah di posko masing-masing, ya. Kemudian yang petugas disiplinan itu kayak nyisir. Yang tidak pakai masker, silakan nak suruh push up, apa nak suruh apa. Nah yang di sini kayak begitu masuk, kok naik motor, naik apa, mobil, dia tidak pakai masker, suruh keluar. Kali dia masuk dalam kawasan ini. Kawasan ini adalah kawasan kita tertibkan, pakai masker.